Tepat hari ini Amanda menumpuk keciduk jalan bareng Arya Saloka dan anaknya. Isu kedekatan Arya Saloka dan Amanda Manopo terus berguling bak bola salju. Pasalnya hingga kini belum ada klarifikasi resmi baik dari Amanda Manopo maupun Arya Saloka. Belakangan dikabarkan tepat hari ini Amanda Manopo keciduk jalan bareng Arya Saloka dan anaknya. Kabar ini disebarkan melalui video unggahan channel YouTube Refki TV. Tepat di hari ini Amanda ketahuan akan pergi dengan Amanda. Ternyata mereka berdua akan judul video tersebut. Thumbnail menampilkan sosok perempuan berbaju putih dari bagian belakang yang diklaim sebagai Amanda Manopo dan sosok pria yang disebut Arya Saloka tampak menggendong bocah laki-laki. Tepat di siang ini Arya dan Amanda terekam kamera ponsel Arya ketahuan pergi bersama Amanda. Narasi thumbnail itu sampai kini video itu telah disaksikan lebih dari 1900 penayangan. Namun benarkah kabar itu? Setelah dilakukan penelusuran, ada ketidaksinkronan antara thumbnail, judul dan isi video. Tidak ada informasi valid dan bukti nyata terkait apa yang disampaikan pada thumbnail. Narator hanya menyampaikan postingan yang diklaim dari penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo di media sosial. Kemudian dia menyebutkan bahwa seputar kedekatan Amanda Manopo dengan para kru Ikatan Cinta. Berdasarkan informasi ini bisa disimpulkan bahwa video berjudul tepat di hari ini Amanda ketahuan akan pergi dengan Arya Saloka, ternyata mereka berdua akan merupakan kabar hoax.